Selamat tengah hari serta mari tabi bahasa ngagi kita semua. Bukulai ngaku Crispin Fowler, buat bulletin ukas Iban edisi ngali hari 20 April 2021. Batang berita, Lembaga Kebajikan Anak-Anak Yatim Sarawak Peryatim Sibu, dia tu udah diganti ngau nama Komplek Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang Sibu. Penguat nganti namanya mujur di penyedi patron Peryatim Sibu, Dato' Amar Hajah Jumaani Tun Tuanku Bujang dengan online kemari. Menteri Muda Pelajar Sains Ngau Pansiak Teknologi Ti Megak Menteri Muda Pengawak Berumah Ngau Pengerai Mensia Mayuh Sarawak Dr. Anwar Rapai Maya Tuk Madaka ia berasai temgah hati ngau pemujur pengawak ngatur peryatim Sibu ngamak tu. Ku ia udah mayuh pemansang nyadi bak palanya nyengkau mbak peragam Mensia Mayuh sentang peryatim Sibu kelimpah nerima sukung ngau bantu. Ia timegak kaban Kunsil Negeri Adun Nangka ngarap ke Mensia Mayuh lebih lagi di Sibu mengkang merik sukung ngagai palannya yang kaum bak perkara beberi ke bantu. Ngalih ngagai berita COVID-19. Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak dengan penerang media madah ke 589 titik kes baru positif COVID-19 direkod kenyadi kemari lalu nambah ke penyampau semua kes manggai 24,529. Pelilih menua tik ngerikut kes positif baru ianya baka di Ayan Ketu. Kelimpah harinya, tiga itik kes naban kenyawa megak diriput ke nyadi alai penyampaunya nambah ke semua kesnya diatuk manggai 140 iku. Bak penerang media ke sebakar, Upis Pengerai Negeri Sarawak madah ke 4 itik kluster baru untuk nyadi di Pelilih Selangau, Tatau, Matu, Ngau Muka. Kluster baru tu ianya kluster Sungai Anus, Selangau, kluster Sungai Selitut, Tatau, kluster Sungai Pasin, Matu, Ngau kluster Sungai Duan Muka. Kelimpah harinya, Pelilih Seri Aman, Ngau Bukit Mabung, udah berbaliknya di zon Mirah hari zon Oren. Ngau tu, semua penyampau Pelilih zon Mirah nambah ngagai 20 itik. Bak penerang media nyak megak madah, kluster Sungai Bakong Meradong dia tu udah punas. Berita di Bintangur. Sidak kebejual bak pasar Bintangur udah diberi apron berserimbai ngau bulan Ramadan tu. Pengawak ngelai nyadung pemerik tu dipenyadi Menteri Muda Perkara Korporat ngau UKAS ti megak adun semop Abdullah Saidul ngagai Kaunselor Johari Majid tingari ke orang berjual di kampung Bintangur empai lama tu tadi. Kemari pengawak nyadung pemeriknya di Tanduk Adun Meradong Datuk Ding Kong Hing ngagai sedak ke berjual bak Taman Selera Bintangur. Mayatuk megak ia merik jakuk perangsang ke tegal dagang sidak tetapi engau penanggul bepun hari pengelekai COVID-19. Kelimpah harinya, gerempung motosikal Raban Nembiak belak nyaup nyadung pemeriknya ngagai sidak ke berjual di Kampung Melayu Bintangur lalu pengawaknya dekat di Tanduk bak minggu ketiga bulan Ramadan. Berita diterus ke ngau pengawak 254 ikut Raban Terabai Menua mujur nerima tucuk vaksin COVID-19 dos kedua di Balai Mensia Mayuh Serian kemari. Pengawak tu belak diguluk Duta Khas Menteri Besai ke Asia Timur, Jepun, Korea Selatan, ngau Taiwan, ti megak kaban Parlimen Serian Datuk Seri Dr. Richard Riot Jaim ngau adun Bukit Semuja John Ilus. Maya dirandau John Ilus ngarap ke rakyat di dun ia belak ngeregister nama ngambil tucuk vaksin COVID-19-nya. Saya berharap kepada semua di luar sana yang sebelum mendaftar, saya menyuruh agar cepat-cepatlah mendaftar dan sama ada melalui MySejahtera, melalui klinik kesehatan ataupun melalui aplikasi yang telah disodorkan oleh pihak kementerian. Ini adalah tanggungjawab kita sendiri untuk kesehatan kita sendiri, untuk menjaga diri kita sendiri. Tangkan kesbakar belak dibantai Datuk Seri Dr. Richard ngagai rakyat di Parlimen Serian. Masyarakat, khususnya masyarakat di kawasan Parlimen Serian untuk mendaftar, tolonglah datang. Ini adalah untuk kebaikan sendiri dan untuk kebaikan orang lain. Sebab dengan kita di vaksinator dua kali, maka kita harap kita akan selamat dan kedua, kita dapat memutus penularan wabak COVID. Berita nak kan ketu. Adun Murum Kendiri Cukpai Ugon mujur ngatur program Jelajah Sarawak Ku Sayang di Jelalong Tubau empai lama tu tadi. Maya tu ia ngabas projek bekal karan menua pesisir BELB, projek transformation menua pesisir RTP, ngau servis Wi-Fi di rumah Rasa Dangon.
Ia mengabas projek kesepakat di rumah Julehi KT kelimpah ngabas gereja rumah panjainya. Nangkan kenyak, Kennedy datai mendak projek BELB RTP ngau Wi-Fi di rumah Ningkan Jawi ngau rumah Drik Gani seraya ngabas projek tile dua buah rumah panjainya. Nah kak tu dulu edisi ngalih hari bukulai ngaku Crispin Fowler ngau bala keru blitin. Berita keselik akik tau di pedak nengah semua laman media UKAS yang kau mbak portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.